Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Untuk tahun 2023, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 diperingati di seluruh Indonesia, tak terkecuali oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dilaksanakan dengan tema Bersama Majukan Indonesia. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda berlangsung di halaman kantor Bupati Rokan Hulu dan dipimpin langsung oleh Haji Sukiman selaku Bupati Rokan Hulu. Upacara tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari unsur ASN, Satpol PP, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum mengingatkan bangsa Indonesia dengan sejarah semangat gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat patriotisme sekaligus menyatukan bangsa Indonesia. Terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu satu tanah air Indonesia. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan.